Halo sobat teknik, kembali lagi di channel MPEG Tech, dan di video kali ini kita akan membahas hal sepele yang bisa menyebabkan AC Anda bocor. Jika kita sudah selesai menambah freon, biasanya kita akan membuka selang manifold ini. Oke. Nah, setelah kita buka selang manifold ini, pastikan di pentilnya ini tidak ada kebocoran ya teman-teman, karena di sini rentan sekali terjadi kebocoran, tapi disepelekan oleh teknisi. Oke, setelah kita membuka selang manifoldnya, kita tes langsung menggunakan busa sabun seperti itu teman-teman. Kita tes menggunakan busa sabun, biasanya kalau bocor langsung ada gelembung kelihatan ya. Nah, di sini kebetulan tidak bocor, jadi aman. Bagusnya itu, setelah membuka selang manifold ini, kita tutup kembali menggunakan tutup pentilnya. Tapi di sini tidak ada teman-teman. Jadi saran saya harus langsung ditutup menggunakan tutup pentilnya yang seperti ini teman-teman. Saya akan kasih lihat ke teman-teman. Oke sahabat teknik, ini adalah salah satu contoh tutup pentilnya ya, dibuat dari tembaga juga. Nah, di sini karena memang kasusnya bocor, jadi diseltip dulu kemudian dipasang tutup. Nah, ini juga bocor diseltip seperti video-video yang sudah saya bahas sebelumnya teman-teman. Jadi pastikan ditutup setelah membuka selang manifold itu jika tidak mau AC Anda bocor. Oke sahabat teknik, itu dia sedikit tips dari MPEG Tech, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like jika dirasa video ini bermanfaat.